الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة؟ Rukun yang kedua adalah mendirikan salat, iqamatus salat. Pertanyaannya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dikatakan di dalam Al-Qur'an iqamatus salat dan tidak dikatakan salat? Nah, fi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam كذلك. Nah, qala iqamatus salat hatta ta'ti bis salat qa'imah mustaqimah al wajh alladhi amara Allah bi syurutiha wa arkanih wa wajibatiha wa sunan wa la ta'ti mubtilan bi salat as-salat hatta takun as-salat qa'imah. Ghair hadha takun as-salat batilah. Tujuannya adalah agar salat itu berdiri tegak semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya juga agar salat itu didirikan dengan sempurna dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan salat. Adapun yang melalaikan salah satu dari yang kita sebutkan, maka salat tersebut adalah salat yang batal. Naam. Aidan as-salat tanqasim ila qismain. Fariidha wa nafil. Salat ini terbagi menjadi dua bagian. Ada salat yang hukumnya wajib dan ada salat yang hukumnya sunnah. Naam, al-fariidha as-salawat al-mafruudh al-khams fi kulli yawm wa laylah. Salat yang wajib hanya ada lima, yaitu lima kewajiban salat yang kita laksanakan setiap hari. Wa salat al-jum'ah fi kulli usbu'. Dan salat Jum'ah setiap seminggu sekali. Yajib 'ala kulli rajul 'aqil baligh an yusalli as-salaah ma'a al-jama'ah fi al-masajid. Wajib bagi seorang lelaki yang berakal dan sudah balig untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Naam, wa la takhallaf 'anha illa munafiq zahir an-nifaq, nasallahu 'alaihi wa sallam, wallahu a'lam. Dan tidak ada yang berpaling dari salat berjamaah melainkan dia adalah seorang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat nifaq. Naam.